Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onta Channel. Pada video kali ini, saya mau sharing bagaimana cara mendapatkan Microsoft Office 365 secara gratis. Kalian bisa menggunakan semua fitur yang ada di Microsoft Office 365 secara gratis. Dan ini resmi teman-teman, jadi kalian tidak usah khawatir. Jika kalian ingin tahu bagaimana caranya, silakan kalian simak video ini dan jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke, langsung kita mulai saja tutorialnya. Yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki akun Microsoft. Jika kalian belum memiliki akun Microsoft dan belum tahu bagaimana cara membuatnya, silakan kalian lihat tutorial saya yang berikut ini. Yang kedua, silakan kalian buka browser. Kemudian, pada kolom pencarian, silakan kalian ketik office.com. Setelah itu, kalian tekan enter. Lalu, kalian klik sign in. Setelah muncul tampilan sign in, silakan kalian input akun Microsoft yang sudah kalian buat. Kemudian kalian klik next. Lalu kalian akan diminta untuk input password dari akun Microsoft kalian. Selanjutnya kalian klik sign in. Setelah itu, kalian tunggu hingga muncul tampilan dashboard dari Microsoft Office 365. Oke teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard Microsoft Office 365. Dan ini dia tampilan dashboard dari Office 365. Semua fitur yang ada di dalam dashboard ini bisa kalian gunakan teman-teman. Seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Microsoft Teams, dan lainnya. Kalian bisa gunakan secara gratis. Nah, ini saya akan coba buka Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah berhasil saya buka Microsoft Excel-nya. Jadi, kita tinggal gunakan saja. Sekarang, saya coba buka Microsoft Word. Dan berhasil juga, teman-teman. Saya bisa gunakan Microsoft Word ini dengan gratis. Dan sekarang, saya akan buka Microsoft Outlook. Selanjutnya, kita akan diminta untuk sign in. Kalian input akun Microsoft yang sudah kalian buat. Dan ini dia tampilan dari Microsoft Outlook-nya. Saya bisa gunakan email Outlook ini secara gratis juga. Sekarang, saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Jika kalian menggunakan Microsoft Office 365 yang versi gratis, berarti kalian tidak perlu lagi membeli lisensinya. Karena harga lisensinya cukup mahal teman-teman. Contohnya seperti ini, yang personal harganya Rp95.999 per bulan. Dan jika setahun, harganya bisa mencapai kurang lebih 1 juta teman-teman. Jadi, daripada kalian harus keluar uang, kalian bisa gunakan yang versi gratis tersebut. Lalu, apa kekurangannya?
Kekurangannya adalah jika kalian ingin mengakses Microsoft Office 365 secara gratis, kalian harus selalu terkoneksi dengan internet. Jadi pastikan kalian selalu memiliki kuota internet atau WiFi yang bisa kalian gunakan untuk mengakses Microsoft Office 365. Nah, buat kalian, sekarang silakan kalian tentukan sendiri. Kalian ingin menggunakan yang versi gratis atau kalian ingin mengeluarkan uang untuk membeli lisensi Microsoft Office 365. Sekian tutorial dari saya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.